Barang datang langsung disuguhan iya sayang ke hobi aja. Tahu dia aku mau ke sini langsung dibikinin ini. Acar beli klepon. Lapis. Talam beli sayur karena nanti tuh paling-paling pulangnya tuh dimarahin sama anak-anaknya. Dia mah kayak gitu rempong. Pasti udah tutup. Eh belum loh. Belum, 1842, oke. Ini kok rusek? Hai hai hai. Assalamualaikum. Ini kelihatan, nggak kelihatan ya? Ini udah selamat sore. Si gemreng udah pakai baju apa yang punya itu? Kungai kungai ya. Selamat sore. Sore ini kita berada di jalan. Kita mau menuju ke kemana yang punya? Yang punya? Ke PUC. Malam ini kita mau makan malam di rumah. Mami nggak tahu. Kita mau makan malam bersama keluarga dan sore ini kita berangkat karena kita di sana tuh udah sore. Karena di sana tuh kita tuh mau bantu-bantu seperti biasa potong sayur dan yang lainnya. Dan kebetulan di Hongkong sebentar lagi mau Imlek. Jadi sebelum Imlek tuh kita seperti biasa setiap tahun tuh pasti makan malam bersama keluarga. Dan saya juga mau belajar bikin apa aja kalau mau Imlek di sini. Soalnya tuh saya belum pernah bantu-bantu bikin apapun. Dan sekarang mumpung Silo aman, ada Cece, jadi saya mau bantu-bantu keluarga saya di sana. Sekalian saya mau bikin video. Nanti kan tahun depan kita bisa bikin keinget gitu loh. Kalau enggak di video tuh pasti lupa. Yang punya, ayo let's go kita ke PUC. Ayo. Hojong iya cewa na. Hayo iya cewa di tanche. Mhai, tanche. Tanche. Hai lo. Mge tak. Tanche. Le de chu toi xin. Hai la. Hai la. Mai tin tan che tan che a. Barang datang langsung disuguhan iya sayang ke hobi aja. Tahu dia aku mau ke sini langsung dibikinin ini. Kita acar mungkin ya, Ce? Iya, acar timun. Haya, aku mau paling suka ini. Ngasih hasil. Datang-datang kita tuh belum kerja apapun, makan aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi suka pas ya. Ayah, makannya enak banget. Aku beliin ini supaya nanti kalau dia ke Indonesia tuh nggak itu, nggak hokeng, nggak kaget. Saya membeli klepon, lapis, talam, kasih ibuku, siha. Ma, ngomeli tipe leh, oh. Ma? Ma? Hah?
Ngomongnya di pele ibu. Iya. Nah, siha. Oh. Jangan le. Jangan le mohakchan. Jangan le mohakchan hayan ne yang. Hayan ne gam yang sik. Pin jia bao se dia. Jin bu du se hou se. Mai wo ne han mo yin ma. Tim a, mo han han ma. Ni go du yao ye ye chi. Ye chi wo du ha bin de mo la.唔識講啦，你試下。綠色嗰只。啊，呢度咪似嗰啲椰絲啊。佢呢度椰絲。Kalau ke sini pasti harus potong sayur, soalnya nggak ada lagi yang paling gampang kecuali itu. Kecuali nak masak itu menurut selera mereka. Ayo, kita potong sayur sayang. Biarin mereka memarah-marah di situ, nggak marah-marah sih, lagi berdiskusi. Di kita ada nggak yang kayak gini aja? Aku nggak lihat. Ada juga kentang ya? Iya kentang. Dia sama neneknya. Kalau mertuaku mah paling suka belanja. Iya. Haya dia mau belanja terus. Soalnya udah enggak ada kerjaan. Haya. Kalau nenek-nenek di sini enak ya, uangnya tuh banyak. Kalau menurut aku. Iya, punya kerja. Haya. Haya. Yang punya keluarga dikasih itu. Dikasih makan dari pemerintah. Iya. Rajin-rajinnya ya orang sini ya. Iya. Ngurus warganya. Ini yang masak kayak gitu enggak minta pelajaran loh, enggak motor kitchen kayak di kita. Enggak. Di sini mah udah kasih aja makan, udah enggak kasih tip. Enggak dikasih ini. Enggak, sini mah. Beda tempat. Enggak ada di sini mah, Cek. Kalau kita bikin apapun enggak perlu pakai uang kalau enggak perlu bayar. Iya. Aku taunya tuh kayak gitu. Enggak tahu di Taiwan sih. Sampai enggak sama bebek. Taiwan enggak ada lah. Tak kira sama bebek itu aja. Aku memang sana sama bebek, bebek. Dùng nhau mò mà. Dùng nhau mò. Dùng nhau mò à? Hay á. Orang bereskeun kabeh pagaweanana sayang. Malam ini kita masak. Ini tuh apa namanya? Sancoy. Kita masak ini terus masak ini seperti biasa sama tungku sayang. Terus sama soang. Tambah ini lagi sayurnya sayang. Mai sum. Mai choy. Kau lah. Saya mai lah mah. Jangan mikir kurang. Ayah, dia mah emang kayak gitu. Paling senang kalau belanja. Lagi kalau kau mau pindah. Hai, kau beli sayur. Lagi mai coy ya. Oh, siu sam dia. Beli sayur karena nanti tuh paling pulangnya tuh dimarahin sama anak-anaknya. Dia mah kayak gitu rempong. Sama kayak anaknya turunnya tuh ke bapaknya si Yang Puyi. Kalau yang dua tuh enggak suka belanja. Turun sama anaknya yang cowok. Mikirin perut orang. Haya. Engko nak kurang piye. Haya. Sayang, ibu mertua saya buka reka mana mau keluar katanya mau beli sesuatu. Dia kan paling mukanya kayak gitu ibu mertuaku. Cece memasak dan anak-anak mau beli permen. Hai, no. Jika mungkin enggak sih. Kita ke Kolin Sam. Kolin Sam. Hai, sekarang kita keluar dulu. Soalnya saya harus mengirim beberapa
mengirim uang ke Indonesia. Jadi sekarang kita keluar dulu dan anak saya dibawa sama tantenya beli permen. Dan Cece di rumah lagi masak sama adik ipar saya yang terakhir, yang bungsu. Dan saya diajak keluar oleh kakaknya. Ayolah, masalah keluar mak Cece. Ma? Oh, hoi. Hoi, hai. Tadi ya, boleh tadi ya. Oh, boleh. Lepas dengar. Boleh main, boleh. Oke, oke. Banyak banget orang, sayang. Wah. Tunggu ya. Ini gue pangan dalan sang lo. Wah, ini. Oh, ini lah, ya yong lah, ini. Ini saat tan lo. Nah, hau tuh, ini bin. Wah, ini lah, ini hai gue bin mai. Nanti ah. Wah, yang punya kian tau mau apa nih, ini. Kung cai. Sekarang saya menuju ke tempat pengiriman uang. Aduh, cangcut saya. Saya kira, saya pikir tuh pasti tutup saya. Soalnya ini udah sore. Ngalam ji yang desa ukung. Pasti udah tutup. Eh belum loh. Belum, 1842, oke. A few moments later. Makasih ya, Ce. Ya. Saya udah selesai. Oh, cahai kan gogo mewa. Kan gogo. Sekarang saya mengantar suami saya. Dia mau itu suntik. Dia mau vaksin. Hai. Saya sekarang lagi menunggu suami saya ngambil uang dan sekarang saya lihat dulu baju buat Imlek. Soalnya kan Imlek cuma sekali pakai, jadi bajunya yang biasa aja, sayang. Saya barusan beli baju buat Silo. Sekarang beli buat Yang Poyi. A few moments later. Hai. Saya barusan mengantar suami saya untuk divaksin ke dokter dan saya sekarang meninggalkan dia karena kalau habis divaksin tuh harus nunggu setengah jam. Saya takutnya yang di rumah tuh pada repot. Jadi sekarang saya pulang dulu sendirian ke rumah adik ipar saya karena Cece juga lagi sibuk masak. Saya takut si Silo-nya rewel, sayang. Sekarang kalau sore hari tuh di Samsipo tuh banyak banget orang. Sekarang saya mau masuk dulu. Tapi poho deui eta na. Kuncina teh di nya. Udah dibuka. Di pamukakan saya. Enggak saya. Udah. Saya enggak tahu kuncinya. Jadi alhamdulillah dibukain sama security. 2000 years later. Kau ni kau ni kau ni kau pinggah. Kak Pio Che. Kau ni kau. Malam siapa? Mau yang yang bao yu ya? Sudah.
Nanti sampai sebau. Kita makan dulu, Cek. Halo, Usin. Halo, Usin. Moye. Ini kok rusak? Ini kok rusak? Makan, Cek. Eh, sampean udah dikasih belum? Udah, aku barusan udah ambil. Kasih, yawah. Ya. Ini loh, Cek. Wah, yang punya ini sih, ini kok. Oh, Cek. Mau main pizza ya, sih, kok. Oh, Cek. Kan ini dia nggak pin, kok. Sih, dia hormi. Sih, ha. Ini loh, yuk. Ini makan, Cek. Makan. Makan. Pakai aku aja. Makan. Makan. Udah selesai makan, sekarang lihat mereka. Halo, Sin. Halo. Halo. Hai, nak Jung ya, leh. Kuai lah. Jom ya, leh. Jom ya, biar siapa. Biji OK na. Yang punya fan hai to mo. Jom. Le mo sek fan ma? Le kom fan yang sek fan. Oh, sai lo wa ha sen. Le sek ge wa ho sek ko ma. Ho sek. Ho sek ron ron. Hai tai lo khu to. Cái cô à, ngồi dưới trường hồi tài lúc cô hủ tôi sạch cái cái. Ai lục á? Hồi bình tôi vào, sân trận tôi vào. Hiếm chuẩn rồi nhá. Nhưng mà. Hả? Nó ngang luôn. Ừ, ok. Ngồi lỗ là hả? Ngồi lỗ là. A few moments later. Wow, cũng tốt hả trời? Cút đi chị. Oh. Wah, thank you, Piu Cek Sin. Hai lah, thank you. Lo Jaya, bye bye. Bye bye Sin. Hai lah, bye bye. Hai Sin, kau lewat nak? Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. 我知道。 拜拜。 拜拜先。 拜拜。 拜拜。 小心。 好，麻煩。 拜拜。
ngolah ngolah teh hoisin. Wah, pegang tante, pegang tante. Hah? Play device. See something ya, sub saya kok. Hai, selamat malam. Sekarang saya mau pulang dan seperti biasa kalau pulang dari sini tuh Riri beringkih suami saya. Nah, pokoknya semuanya tuh dibawa makanan. Enggak ada yang lupa kan ya, Teh? Semuanya tuh dimakan sampai acar juga dibawa. Sampai semuanya tuh dibawa, dibawain. Soalnya mereka tahu saya suka banget makan itu. Dan nanti katanya kalau habis mereka mau ke rumah saya dan mau bikin di rumah supaya saya belajar cara bikinnya gimana, sayang. Nah, seperti itulah teman-teman Ece. Keluarga saya kalau makan malam sama keluarganya, kalau makan malam sama keluarga tuh repot banget. Tetapi kita tuh seneng soalnya bareng-bareng gitu loh. Alhamdulillah meskipun saya beda negara, tetapi mereka selalu menghargai kita. Dan mereka sayang banget sama saya, sama anak-anak apalagi. Mungkin seperti itulah malam ini, sayang. Seperti itulah kondisi keluarga saya. Sangat hangat gitu loh, sayang. Hai, sayang. Sekarang kita berada di mobil. Hai. Yang Puyi, kenyang enggak? Kenyang. Kenyang. Barusan kita udah makan dan saya tuh membawa banyak barang dari sana. Bukan barang, makanan. Karena saya taunya makan, nggak bisa bikin. Jadi mereka sengaja bikinnya banyak. Dan kalau mau menjelang Imlek, keluarga saya pasti makan bersama. Dan emang setiap bulan juga pasti ada, pasti kita makan bersama. Bukan tentang makannya, tetapi kebersamaannya gitu loh, sayangku. Halo. Halo dulu dong. Yung Puyi barusan bawa apa? Yung Puyi mah barusan tuh udah bawa masker banyak dari Piuce, iya? Iya, Piuce kangen Yung Puyi. Kangen Yung Puyi. Piuce kasih Yung Puyi hau jauh banyak, ya? Iya. Iya, makasih enggak ke Piuce? Makasih. Barusan juga sama Be Huto. Jepit itu apa ya bahasa sininya? Jepit itu apa, Ce? Jepitan rambut. Nah. Iya, jepit bahasa sininya lo maksudnya. Mami. Aku enggak tahu, pokoknya jepitan rambutnya tuh banyak banget. Ada. Ada, Mami udah disimpan. Ya. Yang Hello Kitty barusan kan banyak. Kuce bele wo. Kemto. Ya mau thank you. Haji ngodai mai. Nanti kapan-kapan kita beli sesuatu nanti buat Piuce ya. Soalnya kan Piuce kasih banyak kok yang Puji. Makanan terus permen terus. Iya. Coklat terus rambut. Iya, terus suami saya juga dapat sepatu soalnya suaminya adik ipar saya dia beli sepatu tapi kegedean jadi dipakai sama dia. Ya, Yung Puyi, kita mau pulang dulu ya. Iya. Makasih tante semuanya ya. Kita mau pulang dulu. Bye bye. Assalamualaikum.